U23 Indonesia membawa pulang medali perunggu dari cabur sepak bola putra SEA Games 2021 Vietnam usai mengalahkan Malaysia lewat adu penalti. Pertandingan berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada Minggu 22 Mei 2022 sore waktu Indonesia Barat. Skor imbang 1-1 pada waktu normal membuat pemenang laga timnas Indonesia versus Malaysia ditentukan melalui adu penalti. Pada babak adu tos-tosan, Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3 atas Malaysia. Kemenangan timnas Indonesia ditentukan oleh gelandang senior naturalisasi Mark Klok yang maju sebagai penendang kelima. Kemenangan atas Malaysia lewat drama adu penalti pada laga perebutan medali perunggu SEA Games 2021 membuat Shin Tae-yong memuji para pemain Indonesia. Hasil sepak bola SEA Games 2021 ini membuat timnas Indonesia mengulangi pencapaian pada edisi 2017 di Malaysia. Kala itu, skuad Garuda juga membawa pulang medali perunggu usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 pada laga perebutan tempat ketiga.